apa namanya peningkatan yang cukup signifikan. Jadi rumah singgah isolasi terpadu Yasmin itu kita buka kembali 2 tower dan sudah diisi 152 warga. Mungkin hari ini ada penambahan sekitar 39. Rata-rata klaster keluarga yang sudah di apa namanya dirawat di Yasmin ini. Kemudian juga bukan cuma dari warga kabupaten, Tangsel dan Kota juga ada. Jadi paling tidak upaya kita untuk meminimalisir terus penyebaran virus. Nah sekarang banyak kita lakukan testing dan juga tracing kepada baik yang sudah terpapar maupun yang rawan terpapar. Pak, kapasitas di Yasmin sendiri berapa dan secara kapasitas keseluruhan? Kapasitas ada 240 kamar. Bisa kurang lebih sekitar hampir 300 kalau untuk keluarga. Jadi satu kamar bisa dipakai 3. Ada yang memungkinkan kalau bawa balita ya 4. Pak, okay. Untuk di 29 kecamatan zona merah saat ini yang ditempatkan ada berapa? Paling banyak masih Kelapa 2, kemudian ada beberapa kecamatan. Kalau nggak salah ada 12. 23. Oh, 23 yang sudah terindikasi ada kasus. Ya. Pak, rata-rata peningkatan kasus itu OTG atau seperti apa, Pak? OTG, sebagian banyak itu OTG. Ya. Variannya, Pak? Belum diketahui variannya. Begitu positif, langsung kita rawat.